Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wakafa, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'd. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana sampai hari ini kita masih diberikan Allah sehat wal afiat sehingga bisa beraktivitas dalam kehidupan. Pada kesempatan kali ini kita bertemu kembali dengan mata kuliah pengantar studi Islam, yang mana pada pertemuan yang ke-11 ini tema kita adalah model studi hukum Islam. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana sampai detik ini kita masih mengetahui mana jalan yang baik dan mana jalan yang tidak baik, dan semoga kita mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa, sebelum kita memulai perkuliahan pengantar studi Islam pada pertemuan yang ke-11 ini dengan tema model studi hukum Islam, maka marilah kita berdoa terlebih dahulu. Semoga perkuliahan kita ini lancar dan membawa barokah. Al-Fatihah. Amin, 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 Allahumma amin. Saudara-saudara mahasiswa yang dicintai dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada, pada pertemuan yang ke-11 mata kuliah pengantar studi Islam ini, yakni pembahasan kita adalah model studi hukum Islam. Yang pertama pembahasannya adalah membedakan antara syariah dan fikih. Saudara-saudara, Al-Asmawi mengatakan bahwa dalam melakukan studi hukum Islam harus membedakan mana antara wilayah syariah dan mana wilayah fikih. Syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran dan hadis Nabi, yang manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Sementara fikih adalah
pemahaman manusia terhadap syariah yang memiliki perbedaan pemahaman. Saudara-saudara, syariah agama Islam itu satu, tetapi pemahaman terhadap agama itu beragam. Syariah itu agama, sementara fikih adalah bentuk dari pemahaman terhadap agama. Contoh, ayat riba itu agama, syariah. Di mana agama menetapkan riba itu haram, tetapi pemahaman terhadap sesuatu yang dikategorikan sebagai riba atau tidak adalah fikih. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, pemahaman seseorang terhadap agama dalam bentuk fikih itu sangat dipengaruhi oleh faktor sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakatnya. Maka syariah yang universal pada tataran fikih akan ditemukan perbedaan dalam kaitannya dengan perbedaan sosial dan kondisi politiknya. Maka fikih bukanlah keseluruhan Islam itu sendiri, melainkan hanyalah interpretasi terhadap teks dalam konteks historis tertentu, sehingga dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu, asalkan rekonstruksi itu juga didasarkan pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama. Saudara-saudara mahasiswa, syariah secara etimologis berarti murid al-ma, tempat jalannya air. Maka syariah dapat diartikan sebagai metode atau jalan, bukan kumpulan seperangkat hukum. Maka ditemukan dalam agama-agama samawi bahwa agama itu satu, tetapi syariahnya yang berbeda. Maka saudara-saudara, penerapan hukum Islam bukan berarti penerapan syariah yang tertuang dalam Al-Quran, tetapi penerapan hukum-hukum yang diambil dari pemahaman terhadap ayat-ayat hukum itu. Penerapan hukum-hukum itu harus didahului oleh keimanan, artinya masyarakatnya sudah siap dengan model hukum yang akan ditetapkan. Dalam upaya menerapkan hukum tersebut juga harus memperhatikan aspek tradisi atau uruf. Hukum terus berkembang sehingga ditemukan banyak perubahan pendapat terkait dengan hukum dari satu masa ke masa yang lain. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak tepat jika penerapan syariah adalah penerapan pemahaman seseorang dari satu mazhab tertentu, karena pemahaman bukan agama atau syariah, tetapi merupakan pemahaman terhadap agama atau syariah yang biasa disebut dengan fikih. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada,
yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada poin yang kedua, kita akan membahas hubungan antara fikih dan kondisi sosial masyarakat. Abdullah Ahmad Al-Na'im dalam tulisannya tentang dekonstruksi syariah mengatakan bahwa selama ini jawaban yang diberikan oleh umat Islam dalam menjawab tantangan dianggap belum memadai, bahkan mengecewakan. Pihak fundamentalis selalu menegaskan bahwa Islam telah sempurna dan selalu memberi jawaban untuk setiap masalah umat manusia. Sementara kalangan sekuler seolah-olah ingin melarikan diri dari kenyataan dan agama hanya dibatasi pada masalah ritual belaka, sehingga menurut kalangan sekuler masalah sosial harus dicarikan solusinya dari luar agama. Saudara-saudara, Al-Na'im mengatakan bahwa penafsiran dan praktek semua agama termasuk Islam sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu, sehingga sistem hukum yang bersandar pada agama juga demikian. Ada variasi dan kekhasan lokal. Tetapi perlu dikemukakan bahwa meskipun ada yang bersifat lokal, ada beberapa aspek Islam yang tetap bersifat universal. Saudara-saudara mahasiswa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang perlu dikemukakan sebelum menguraikan pendapat Al-Na'im adalah bahwa hukum Islam yang berlaku di setiap masyarakat Muslim bukanlah ekspresi dari Islam itu sendiri, tetapi sebatas pada interpretasi terhadap teks dasarnya sebagaimana dipahami dalam konteks historis tertentu. Dengan demikian, hukum Islam yang telah disusun oleh para ahli dapat direkonstruksi pada aspek-aspek tertentu selama masih bersandar pada sumber-sumber dasar Islam yang sama dan sepenuhnya sesuai dengan pesan moral dan agama. Pernyataan ini memiliki arti bahwa umat Islam sedunia dapat menggunakan legitimasi hak kolektif untuk menentukan nasib sendiri dengan identitas Islam, termasuk dalam menerapkan hukum Islam selama tidak melanggar legitimasi hak perorangan dan kolektif pihak lain, baik di luar maupun di luar komunitasnya. Saudara-saudara, jika pemikiran semacam ini diterima, maka tuntutan penerapan syariah Islam dalam suatu negara harus dilihat infrastruktur dari wilayah tersebut. Menurut Al-Na'im, selama ini kebanyakan umat Islam dalam memahami hubungan antara negara dan syariah merujuk pada pemikiran ulama klasik tanpa mengkaji lebih jauh tentang kondisi masyarakat
penulisnya. Oleh karena itu, dalam mengamati permasalahan kontemporer, terutama yang menyangkut persoalan politik, menurut Al-Naim, seseorang harus berhati-hati ketika menggunakan karya ulama pramodern awal dan klasik, walaupun karya itu ditulis ulama ahli syariah yang secara tajam menyadari perlunya penyesuaian kehidupan dunia dengan ajaran syariah. Akan tetapi, apa yang dikemukakan dalam karya mereka itu tidak dapat diasumsikan begitu saja sesuai dengan tuntutan syariah. Sesungguhnya, apa yang mereka kemukakan dalam karyanya pada masa itu adalah dipengaruhi oleh kondisi masyarakat yang tidak kondusif untuk penerapan syariah secara ketat. Para ulama tersebut berkarya pada masa kemunduran dinasti Abbasiyah atau abad 11 dan 12 yang kondisinya benar-benar kacau, sehingga para ulama harus mencurahkan perhatiannya pada kesatuan dan keamanan umat Islam. Dalam kondisi demikian itulah Al-Mawardi misalnya membenarkan perebutan kekuasaan dengan kekerasan atas dasar kebutuhan. Padahal membolehkan perebutan kekuasaan seperti itu bertentangan dengan syariah. Maka Kip mengatakan bahwa dengan membenarkan pengabaian hukum atas dasar kebutuhan dan kebijakan politik, Al-Mawardi mengakui bahwa dalam kasus-kasus tertentu mungkin berlaku persamaan hak. Sekali hal ini dibolehkan, maka ambruklah seluruh suprastruktur sistem peradilan. Konsekuensinya, banyak di antara para ulama harus membuat konsesi terhadap realitas umat Islam dengan mengurangi tekanan aspek-aspek syariah tertentu dalam rangka melakukan rekonsiliasi dengan apa yang mereka pahami sebagai kepentingan lebih utama al-aslah untuk umat Islam pada waktu itu. Sementara itu, beberapa ulama lain dengan mudah mengabaikan realitas dan mengalihkan perhatiannya kepada situasi ideal dengan cara menteorisasikan apa yang seharusnya. Di antara ulama yang termasuk dalam kelompok ini adalah Ibnu Taimiyah. Dalam karyanya, Ibnu Taimiyah menekankan kewajiban untuk patuh pada syariah dan tidak jadi soal apakah pemimpinnya sendiri mentaati syariah atau tidak. Nampaknya tawaran Ibnu Taimiyah mendapatkan banyak kendala di lapangan karena umat Islam merasa berat untuk mematuhi aturan syariah secara sempurna. Maka tawaran untuk melakukan perubahan dalam hukum publik di negara-negara Islam menjadi alternatif yang banyak dilakukan dalam bentuk sekularisasi hukum kehidupan publik. Saudara-saudara, dengan perubahan itu, baik masyarakat Muslim maupun non-Muslim sama-sama mendapatkan keuntungan dari sekularisasi kehidupan publik tersebut,
sehingga penerapan syariah di suatu negara menurut Al-Na'im akan membuat umat Islam kehilangan banyak manfaat yang paling bermakna dari sekularisasi. Saudara-saudara, masyarakat non-muslim misalnya akan mendapat status sebagai warga negara nomor 2 jika dilakukan penerapan syariah Islam, berbeda jika mereka berada di bawah naungan negara sekuler karena syariah Islam tidak memberikan persamaan konstitusional dan hukum kepada warga non-muslim. Perempuan muslimah pun demikian. Mereka akan kehilangan banyak hak dalam beraktivitas ketika berada di bawah naungan hukum syariah. Berbeda ketika mereka berada di bawah naungan negara sekuler, mereka akan dapat menikmati peningkatan yang berarti dalam status dan hak mereka dengan bertambahnya akses ke dalam kehidupan publik, kehidupan publik dan kesempatan memperoleh pendidikan dan lapangan pekerjaan yang lebih terhormat. Bahkan kalangan laki-laki juga akan merasa tertekan dengan bayang-bayang pemurtadan ketika mereka berada di bawah naungan hukum syariah. Untuk itu, masing-masing dari umat Islam di suatu wilayah berhak menentukan nasibnya sendiri secara syariah. Tawaran yang dapat diambil untuk mendamaikan permasalahan di atas adalah dengan cara membangun suatu versi hukum publik Islam yang sesuai dengan konstitusionalisme, hukum pidana, hukum internasional, dan hak asasi manusia modern. Saudara-saudara, dalam pandangan mayoritas umat Islam, syariah sudah lengkap dan final, sehingga dengan menganggap ada bagian syariah yang kurang memadai akan dituduh bid'ah oleh mayoritas umat Islam. Pandangan semacam ini merupakan penghambat psikologis dalam upaya merekonstruksi syariah, apalagi jika dihadapkan pada ancaman tuntutan hukum pidana dengan dakwaan murtad. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, untuk menembus hambatan ini adalah dengan menunjukkan bahwa sejatinya hukum publik syariah bukanlah hukum yang semua prinsipnya diwahyukan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena syariah adalah produk proses penafsiran dan penjabaran logis dari teks Al-Quran dan Sunnah serta berbagai tradisi lainnya. Jika dapat dipahamkan bahwa syariat disusun oleh para ahli hukum Islam awal berdasarkan interpretasi sumber asasinya atau Al-Quran dan Hadis, maka umat Islam kontemporer akan lebih terbuka menerima kemungkinan reformasi syariah secara substansial. Saudara-saudara, Muhammad Imaroh mengatakan bahwa umat Islam dalam memahami teks keagamaan dibagi menjadi dua, kelompok liberal dan ortodoksi. Kelompok liberal terlalu berlebihan dalam mengemukakan konsep ijtihad, sementara kelompok ortodoksi terlalu berlebihan dalam membatasi ijtihad hingga sampai pada titik jumud. Untuk itu,
harus diambil jalan tengah dengan merujuk pada pendapat Umar, di mana dia telah melakukan banyak ijtihad, yaitu dengan membatasi wilayah ijtihad pada urusan duniawi meskipun teksnya bersifat qat'i. Saudara-saudara mahasiswa, sebagai contoh, Umar pernah tidak memotong tangan pencuri karena kondisinya sedang paceklik. Umar juga tidak membagi 4,5 harta rampasan perang kepada tentara, tetapi menaruhnya di Baitul Mal. Karena banyak fakir miskin, janda, dan orang tua yang lebih membutuhkan daripada tentara meskipun mereka tidak ikut perang. Tentang jatah mu'alaf untuk menerima zakat, Umar juga pernah tidak memberikannya karena umat Islam sudah kuat, tidak butuh kepada mu'alaf dan sebagainya. Saudara-saudara mahasiswa, akhirnya rangkuman kesimpulan perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-11 ini adalah sebagai berikut. Kesimpulannya adalah, dari berbagai paparan di atas, maka pada bagian ini dapat dikerucutkan dalam beberapa kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, syariah adalah segala bentuk aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Qur'an dan hadis Nabi, yang manusia tidak memiliki hak untuk merubahnya. Sementara fikih adalah pemahaman manusia terhadap syariah yang memiliki perbedaan pemahaman. Yang kedua, kesimpulan pada perkuliahan yang ke-11 ini adalah penafsiran dan praktek semua agama, termasuk agama Islam, sangat dipengaruhi oleh kondisi sosiologis, ekonomi, dan politik masyarakat tertentu, sehingga sistem hukum yang bersandar pada agama juga demikian, ada variasi dan kekhasan lokal. Saudara-saudara mahasiswa, dimanapun Anda berada, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah perkuliahan kita pada pertemuan yang ke-11 pada mata kuliah pengantar studi Islam. Semoga ada manfaatnya dan menjadikan ilmu yang bermanfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Dan akhirnya jumpa lagi di lain kesempatan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.